Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Lubu Linggau saat ini terus berupaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Setelah sebelumnya menyiapkan tempat isolasi barak Kompi Kodim 0406 sebagai rumah sehat Sinompari, kini Kota Lubu Linggau menambah rumah sehat Sinompari di Asrama Bandiklat Lubu Linggau. Asrama Bandiklat Lubu Linggau yang berada di Jalan Pembangunan Kelurahan Pelita Jaya Kecamatan Lubu Linggau Barat ini nantinya akan dijadikan tempat isolasi bagi warga yang dengan status ODP, OTG maupun warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 serta para petugas medis. Pemanfaatan asrama Bandiklat ini sesuai dengan arahan Mendagri kepada seluruh pemerintah daerah yang memiliki Bandiklat untuk dilakukan persiapan total yang nantinya akan digunakan sebagai tempat karantina COVID-19. Diketahui, asrama yang ada di 3 gedung Bandiklat terdapat sebanyak 77 kamar yang bisa digunakan. Perehaban, pergantian seluruh rehab total. Nah, insya Allah, ada 3 gedung di sana. Jadi gedung A 22 orang, gedung B 23 orang, 45 AB. Ditambah gedung C itu 33, jadi 45 tambah 33, 78. Tim Liputan, Sriwijaya TV.